Berur Jambi Zumizola Zulkifli berharap kerjasama pemerintah Provinsi Jambi dengan otoritas jasa keuangan terus ditingkatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Zola pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi siap berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan OJK Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikan Zola dalam serah terima jabatan Kepala OJK Jambi dari Darwisman kepada Endang Nuryadin di ruang auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Menurut Zola, kerjasama yang dilakukan selama ini telah berjalan dengan baik, di mana pimpinan OJK telah secara bersama memberikan kemajuan di bidang jasa keuangan. Kedepan, pemerintah Provinsi Jambi akan mengajak OJK untuk bekerja bersama di bidang peningkatan pariwisata di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi melakukan kerjasama dengan OJK bagaimana kita memajukan perbankan di Provinsi Jambi itu yang pertama. Termasuk dari Bank Jambi juga selama ini selalu koordinasi apabila ada pertanyaan-pertanyaan masalah keuangan. Kita menginginkan juga semua bank di Jambi ini selalu dibimbing oleh OJK. Dan yang kedua adalah OJK sangat membantu sekali dengan program-programnya, misalnya BUMKM ya, yang saya ikut juga turun langsung kerjasama dengan OJK itu, misalnya asuransi untuk lahan pertanian, petani, peternakan, dan juga nelayan, asuransi jiwa ya sudah kita berikan itu sejambi, dan juga program-program lainnya. Ya, saya sangat berterima kasih sekali baik itu kepada semua pimpinan OJK di pusat, dan juga kita berharap bahwa kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dalam segala hal ya, termasuk pariwisata. Kita tadi sudah sampaikan kepada beliau, dalam ulang tahun Jambi nanti kita menginginkan ada lomba perahu tradisional ya, minimal untuk se-Sumatera ya. Ya, kita jajaki juga kalau misalnya nasional, kenapa tidak ya gitu. Nah, itu kita melibatkan semua perbankan yang di ketuai oleh OJK ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Darwisman sebagai Kepala OJK yang sebelumnya sudah kerja dengan baik, koordinasi dengan baik dengan kami, dan kepada Pak Andang selamat datang di Jambi, dan kita siap untuk berkoordinasi. Serah terima jabatan ini juga disaksikan Ketua Dewan Audit OJK Republik Indonesia Ahmad Hidayat. Tampak hadir juga pejabat dari perbankan di Provinsi Jambi. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.